kalibrasi pro pH. Tekan calibration, tekan pH, tekan kolom kosong di bawah set 0. Kita akan kalibrasi dengan buffer pH 7, jadi ketik 7,00 dan OK. Masukkan pro pH yang telah dibilas dengan Aquades ke dalam buffer pH 7. Pada saat Karen value menunjukkan angka yang stabil, kita tekan set 0. Kemudian kita tekan tempat kosong di bawah set span, ketik 401 karena kalibrasi dengan buffer pH 401. Setelah dibilas dengan Aquades, kita masukkan pro pH ke dalam buffer pH 4. Jika current value menunjukkan angka yang stabil, kita tekan set span. Pro pH siap digunakan.